Apakah komen Ustaz berkenaan fenomena K-pop yang menjadi kegilaan remaja lelaki dan perempuan di Malaysia? Minyak Korea pula ni. Tak? Habis Korea, penyanyi Korea, pelakon Korea tau. Neh, learning. Jawabnya, tengoklah hiburan ni. Lepas tu semua ada hudud belaka, ada hak-hak sempadan belaka. Jangan siapa jadi idola. Jangan siapa orang yang kita minat doa-doa lalu. Hiburan ni kita tengok dia main berlakon, okey. Benda ni tak salah pada syarak, terhibur hati kita tengok cara dia berlakon. Jangan siapa jadi orang yang kita tak asuk sangat dalam kehidupan. Nampak? Ini sudah bercanggah daripada fitrah seorang Muslim. Orang Islam tak akan ambil orang ahli lagu, ahli gaya, ahli muzik, ahli filem, nak atau seumpamanya menjadi orang yang sangat dipuja. Yang kita puja Rasulullah. Sekarang ni orang tak kenal Rasulullah, kenal bintang Korea. Muka tiga orang Korea tu tak ada kena-ngena dengan kita, kita boleh kenal nama dia seorang-seorang. Hebat anak-anak dia ni. Nak tanya Nabi beranak di mana? Mesir yang jawab. Molek-molek ada. Ini masalah. Siapa salah? Ibu bapa dia salah. Kullukum ra'in. Kamu yang menjaga anak kan? Wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyati. Kamu kena tanya anakmu mana tak kenal Rasulullah, kenal pelakon Korea. Mana anakmu tak kenal nama isteri Rasulullah, kenal nama pelakon penyanyi wanita Korea. Ini masalah. Batu sibuk orang jangan banyak-banyak, sikit-sikit dan jangan lebih-lebih. Kalau nak tengok bola lagi, tengok bola. Jangan sampai sateng muka. Waktu gila bola. Faham?